ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Hidayah Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita wajib bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa pada perantara agama atas amal solehnya, atas perjuangannya, atas pengorbanannya semua, kita syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan atas kehadiran kerauhan para sedulur jamaah sekalian, saya syukuri mewakili Bapak Kiai minggu kedua setiap habis daerah pusat ya minggu kedua maka di kelompok-kelompok malam Senin itu diisi dengan nasihat turba dari desa sebagai menetapi kewajiban meramut pada satu-satunya jam. Nanti insya Allah saya hanya membuka, membacakan nasihat yang Bapak Imam yang 55, larangan yang 22. Kalau nanti kita akan habiskan. Dan selanjutnya nanti akan ditutup dengan nasihat dari Bapak Kiai Desa. Adapun minggu ini acara di desa lumayan padat ya. Jika saya sudah kita punya acara. Ya, ada yang pramuka, ya, kelompok dua juga banyak ya. Ada yang pengajian ibu-ibu kemarin. Di situ ada ya. Malamnya yang remaja-remaji ada pengajian dua desa keakraban. Ada pramuka di adik kita Persami sakit menginap. Ada senam barokah. Ada lagi jam 9 pengajian lansia. Saya nggak hadir. Ini udah banyak pak, udah banyak yang mewakili, ya. Pak Haji Basuki, Pak Haji Tamimin, Pak Haji Sarin. Nah, sekarang malam ini kita sambung kita ke desa, sambung kelompok yang disaksikan oleh desa. Soleh hatinya diniati karena Allah, sa'darmo. Semata-mata mencari surganya Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Kita kleset-kleset di sini ya, nyender-nyender kadang-kadang diselingi ngantuk-ngantuk. Nah, ini pahala ya. Al-ghadwatun awrahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hanya motivasi kita. Kadang-kadang orang tuh kalau tidak mempunyai motivasi ngaji itu ya sekarepnya sendiri. Ya. Sekarepnya sendiri. Ada uzur dikit, izin. Ada apa dikit, izin. Ya. Karena nggak tahu pahalanya, pol ada pahalanya. Ya. Dan selama kita berangkat dari rumah, kita dihukumi, kita dalam fisabilillah. Ya. Dalam fisabilillah. Kalau dalam dalilnya itu, satu hari dalam sabilillah itu lebih baik daripada amalan. Berapa? Berapa Mas Sawi? Apa saya? 1000 hari ya. Jadi pahalanya pol sekali. Belum ditambah ngaji-ngaji ya, Quran, ngaji hadis ya. Oh, itu pol sekali. Jadi makanya itu menjadi motivasi kita, kita supaya bisa tertib dalam sambung kita. Dilanjut nasihat Bapak Imam yang bernomor ada 55. Saya bacakan nomor 47. Nasihat ijtihad imam kepada jamaah. Satu-satunya jamaah jika bertemu jamaah yang sedang mundur, mbledong, tidak taat, yang sudah keluar dari jamaah atau sudah murtad. Sekarang ya yang
geser keyakinannya, geser kepahamannya, ya. Kalau bisa, kalau mampu, kalau aman, dianjurkan. Ya. Dianjurkan memberikan nasihat dengan pahit madu, agar bisa bertobat kembali dalam menetapi Quran hadis jamaah. Ini kalau mampu, kalau bisa. Tapi kalau diri kita dalilnya ya tidak banyak apal ya, ya kalau bisa kita hindari. Karena apa ya, bukannya kita takut sama mereka, bukan ya, bukan ya, tapi namanya hati itu bolak-balik ya, hati itu bolak-balik. Sama dengan ijtihad Bapak Imam, kita tidak boleh nonton acara-acara nasihat-nasihat yang ada di medsos, di YouTube. Kenapa Mas? Apa kita nggak benar? Apa kita tidak murni? Bukan begitu. Karena hati orang itu, ya bisa ditanya kayak Mas Awi, artinya kalbu itu bolak-balik. Nah kalau keinginan kita lagi tinggi, nggak masalah. Tapi pas keinginan kita lagi turun, kita dengerin begitu, atau diajak debat sama orang yang lain, apa bener ya? Apa bener ya? Loh, jangan ini apa bener loh. Setan yang bermain di situ. Hati kita dimain sama, digocek-gocek sama setan. Akhirnya mulai ada timbul keraguan. Itu yang bahaya. Makanya amannya gak usah berdebat kalau kita gak mampu. Atau kadang-kadang kalau kita teman CS ya, kalau teman CS sih masih bisa guyon-guyon ya. Masih bisa guyon-guyon, masih bisa ketawa-tawa. Lu usah mendengar ngaji ya. Gitu kan, ya, gak masalah ya. Tapi kalau maunya kadang-kadang bukan teman guyon, bukan apa, kadang-kadang mereka itu suka ngasih dalil-dalil yang kadang-kadang ya, kita gak pernah dengar dalilnya, padahal itu dari hadis-hadis yang tidak kuat. Ya. Atau hadis-hadis yang dipelintir. Ya. Terus kita belum tahu hadisnya. Itu setan bermain di situ, di hati kita. Nah, itu yang bahaya. Sama seperti kita nonton YouTube, nonton apa gitu ya. Dan kenyataannya banyak yang terpengaruh seperti itu. Banyak ya. Terpengaruh. Dulu teman saya ngajinya paham atau terpengaruh. Ya. Terpengaruh. Ya banyak, bukan cuma apa namanya? Apa sekarang? Oh Mas Awi, yang sekarang JRK, bukan hanya JRK. Bahas mantan. Bukan hanya JRK. Ada yang terpengaruh Salafi, ada yang terpengaruh namanya aliran kemurnian, macam-macam. Ada yang terpengaruh ikut kayak bahasa lama, banyak. Karena apa ya itu? Setan akan mengganggu kita, setan tidak ridho kalau kita itu menetapi kemurnian. Sekarang kalau gampangannya. Dalil man arada buwatal jannah fa'iyal sambil jamaah. Itu yang bersabda itu Nabi. Barang siapa yang mengetahui tengah teman surga maka hendaklah menetapi jamaah. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang suka melintir-melintir dalil itu, ya udah, dalil yang benar itu ditutup sama dia. Dia cari dalil lain yang bisa membuat tadi kita terpengaruh. Itu yang bahaya. Ya. Tidak usah berdebat. Tapi kalau mampu atau mungkin teman kita ya guyon-guyon suruh diajak lagi untuk bisa bertobat. Bahkan kalau di pusat itu tobatnya itu berat. Orang yang sudah keluar dari jamaah ya. Terus dia sampai ngajak orang lain untuk keluar juga. Ketika dia sudah tahu kalau mau bertobat, maka hasilnya masih banget. Kafaronya adalah mengajak kembali orang yang dia amar mungkari itu. Apa? Amar ma'ruf, amar mungkari itu. Bahas mantan kan? Itu kejadian dengan Pak. Hajinya bahas orang lu. Yang udah keluar. Bukannya wakil 4 dulu. Ya, tapi kadang bahas Pak Mauludin. Pak Mauludin itu setelah sekian tahun itu akhirnya punya kerentek pengen kembali lagi. Tapi taubatnya itu
kalau kamu mau tobat, kamu harus membawa kembali orang-orang jamaah yang kamu pengaruhi. Udah nyerah. Gimana saya datang satu persatu? Ya. Termasuk yang JRK. JRK itu kan banyak ya. Mantu ya, mantu bukan keluarga asli ya. Mantu nah, dari keluarga kami. Dia syaratnya apa? Saya mau bertobat tapi saya diserahi dengan keilmuan. Sekarang aja diacak-acak ya. Sekarang aja diacak-acak nih keilmuan kan. Dibilang jamaah katanya bukan jalan masuk surga lah apa. Jadi emang motivasinya itu beda. Ya, motivasinya itu udah beda. Akhirnya ya nggak ada indikasi. Kalau bertobat disuruh membawa kembali jamaah-jamaah yang dulu dia amar mengkari, suruh keluar dari jamaah. Ini bahaya ya, bahaya. Jadi mas sekarang ini masalah pengaruh itu banyak, ya. Pengaruh dari kalau yang dulu kan kita selalu pengaruh gadget, pengaruh medsos. Sekarang bukan gadget lagi, pengaruh kepahaman, ya. Sekarang pergaul pengaruh apa namanya lingkungan, LGBT itu, LGBT itu sesuatu yang haram, jangan kan Islam, Kristen aja itu mengharamkan, Kristen, ya Yahudi itu mengharamkan. Tapi gimana dia caranya dia membuat biar LGBT itu menjadi halal. Akhirnya apa? Ya, dibuat yang dari paling bahasa paling gampang itu dari sepak bola. Orang kan suka bola kan? Siapa orang yang suka bola? Ibu-ibu suka bola kan? Enggak. Bola ya. Bola ada yang seneng MU, seneng ya, Juventus, Liverpool. Itu bahan kaptennya, lihat aja bahan kaptennya, itu bahan kapten pelangi sekarang. Emang dimulai dimasuki dengan hal-hal yang sifat kita tuh jadi bisa menerima gitu loh. LGBT itu nggak apa-apa lah. Padahal kalau kita tahu aslinya, ya LGBT itu kayak gitu. Ya, homo, ya. Apa namanya, bencong-bencong, waringan dan sebagainya ya. Tapi dianggap oleh mereka itu diperbolehkan, dihalalkan. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi pengaruh itu banyak. Untuk ngajak lagi. Jadi ngamal kita di akhir zaman ini kita sudah menetapkan kebenaran, kemurnian ya, dan sudah tahu dalilnya ya. Bukan hanya tong kosong omong nyaring berbunyi ya. Sudah ada dalilnya. Kita jangan sampai terpengaruh. Nomor 48. Nasihat dijinjat pada jemaah. Satu-satunya jemaah dianjurkan memperbaiki jalan-jalan yang perlu diperbaiki sebagai upaya menambah kelancaran ibadah menetapi budi luhur, luhur yang budi karena Allah. 49 nasihat ijtihad imam pada jamaah, satu-satunya jamaah yang bepergian yang mengkhawatirkan keamanannya dianjurkan membawa teman dan dianjurkan membawa surat dari pengurus setempat, surat sambung agar untuk menguntungkan dan membawa surat dari pemerintah setempat. Pemerintah maksudnya. Ini udah jarang ya dari RTRW ya mas. Itu salah jamaah, jamaah itu salah. Dulu kalau kemana-mana kita ke RT, ke RW. Itu nggak ada arti berbaik. Kita surat keterangan. Ya. Kalau sekarang ada KTP ya. Di sampai lupa bawa KTP minimal fotokopi. Kebenaran walaupun engkau sendirian. 50 nasihat dijadikan pada jamaah, satu-satunya jamaah. Pengendara sepeda motor sabilillah. Nah, ini yang punya motor sabilillah di sini. Dianjurkan kecepatannya maksimal 80 km per jam untuk roda 2, untuk mobil 100 km per jam atau menyesuaikan situasi dan kondisi dengan tetap mengutamakan keselamatan. Kalau di tol 100 km per jam ya pelan nah, itu mengikuti ya. Jadi apa, ya lihat situasi kalau punya mau ngejar apa gitu dan kondisi supirnya fit, seger, ya, jalannya bagus, ya diperbolehkan. Tapi tetap harus kehati-hatian di nomor 1. Nomor 51, nasihat dijutkan kepada jamaah, dianjurkan tiap-tiap desa mengadakan UB, usaha bersama. Dan bagi UB-UB yang sudah mampu, dianjurkan mendirikan koperasi syariah. Nah ini, kita sudah punya UB, dan di daerah juga ada BMT, Baitul Mal wal Tamwil. Ini masalah yang belum punya saham bisa ya membeli sahamnya ya.
Nomor 52, nasihat ijtihad pada jamaah dianjurkan pada satu-satu jamaah menanam tanaman barokah yang bermanfaat untuk mendukung program penghijauan pelestarian alam. Bagaimana sampai nasihat seperti itu? Kalau dulu apa? Suruh nanam, ya, jarak, asem, terus yang untuk pecelan apa? Turi, pakai turi diambil kumbangnya tuh pakai sambal, mantap itu, bisa nambah-nambah itu nasinya. Jadi tanaman-tanaman yang barokah supaya ditanam. Nomor 53, nasihat ijtihad pada jamaah, satu-satunya jamaah apabila berjual beli, ya, berdagang, dianjurkan dengan sesama jamaah agar untung menguntungkan dan barokah. Ini jangan diputar balik, ya, bisnis sama jamaah malah banyak, ya, malah banyak goroknya, banyak dorornya, menipunya, banyak tidak amanatnya. Nah, jangan, ya. Nomor 54, nasihat ijtihad imam pada jamaah, jika jamaah bercukur, pangkas rambut dianjurkan kepada sesama jamaah. Balik kelompok 6 ya, Mas Rijal itu di situ buka pangkas rambut. Ya, namanya apa, Mas? Apa namanya itu? Di mau arah masjid itu? Mas Rijal, buka cukur rambut di situ. Ya, kalau bisa, yang sesama jamaah. Balik kelompok 6 itu namanya apa gitu. Nomor 55, nasihat ijtihad pada jamaah, satu-satunya jamaah apabila memelihara hewan, apa burung, apa ikan, apalagi sekarang burung dan ikan, ya, biawak, kura-kura, dianjurkan mencarikan jodohnya, pasangannya, jangan sampai menganiaya. Nah, ini ya. Jadi kalau beli hewan, ya, sepasang. Tapi memang ada hewan-hewan yang tidak bisa dipasangkan. Contohnya arwana gitu kan. Atau Oscar, predator-predator itu kalau dipasangkan malah berantem, ya. Malah tahu-tahu nanti sisiknya rusak, ya. Ini yang sudah ada pasangannya gitu ya, kayak koki atau apa, koi atau burung-burung lobet, ya. Judulnya sudah lobet, burung cinta, ya. Semua nasihat ijtihad mulai dari 1 sampai 55 supaya ditaati dan dikerjakan dengan hati ini. Mukhlis karena Allah. Bagi-bagi Allah paling barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Itu aturan nomor 1 sampai 55. Sekarang larangannya selesai, ya, 55. Ntar tahun depan mulai lagi dari 1. Biar apal, biar ingat. Larangan nomor 19. Nasihat ijtihad imam pada jamaah, jamaah dilarang meletakkan kakinya di tebing, di tepi bibir sumur, bak mandi, bak air. Dilarang meletakkan pakaian yang terkena najis di tempat yang mudah perapakan najisnya. Ini kalau nyuci di kamar mandi itu ya bawa ember atau bawa apa, jangan taruh di, ya, bibir baknya. Ya, tahu-taunya najisnya masuk ke situ, ya udah najis semua. Apalagi baknya kurang dari 2 kulah. Ya, kurang dari 2 kulah itu kalau kena najis ya udah najis semua. Terus dia keluar, masuk lagi yang berikutnya enggak tahu kalau itu najis. Dipakai lagi sesuci, ya najis semua jadinya semejit. Nah, jadi bahaya. Jadi enggak boleh, ya. Mendingan taruh di ember atau ditaruh mana, nanti kalau mau mensucikan dia pakai selang atau pakai apa namanya, keran, lebih enak, ya. Nomor 20, nasihat ijtihad imam pada jamaah, jamaah yang mempunyai hajat pas waktu penyampaian daerahan kayak tadi, ya, daerah pusat, dilarang mengundang imam daerahnya. Apa namanya, udah undangan itu kan wajib dihadiri, ya. Jadi kalau mau ada hajat, ya paling, Pak, saya besok ada hajat minta ridonya, saya nggak bisa ngundang, ya, Pak, karena Bapak kan ikut daerahan. Jadi kalau pas daerahan kita
ngundang serba salah imam daerahnya, mau nggak hadir gimana, mau hadir ada acara pusat. Nomor 21, nasihat dicintai imam pada jamaah, jamaah sehabis sholat berjamaah dilarang ngingkur imamnya menghadap ke arah para jamaah wanita. Jangan ya, zikir-zikir tetap menghadap kiblat, menghadap imamnya. Terakhir nomor 22, nasihat dicintai imam pada jamaah, anak-anak kecil dilarang bermain-main di tempat yang berbahaya dan permainan yang membahayakan atau menjadikan kerusakan. Ya, kadang-kadang di sekolah-sekolah itu suka jual mainan-mainan atau makanan-makanan yang bahaya. Ya, kemarin ada yang pakai apa namanya, es apa itu mas? Yang keluar asap-asapnya itu? Nitrogen ya. Itu banyak itu korbannya itu. Ya, nitrogen cahaya bahaya itu. Katanya keren gitu ya. Ya kalau mau mamanya perutnya atau ininya yang kuat-kuat aja, yang ini yang nggak masuk. Kadang-kadang kan kita nggak tahu kondisi tiap-tiap anak, itu bahayanya di situ. Ya. Nah, namanya anak itu seneng ngelihat temennya beli, ya, ikut-ikutan. Sedangkan guru tidak bisa mengawasi satu persatu. Nah, makanya di itu. Ya. Atau mainan-mainan yang makanan-makanan yang suka mereknya aneh-aneh. Walaupun murah itu kadang-kadang bahaya. Mendingan beli itu yang jelas-jelas aja gitu ya. Bolu apa, ini apa. Tempat-tempat main-main yang bahaya juga jangan sampai ya dicoba-coba ya. Semoga nasihat dicintai mulai nomor 1, larangan dari nomor 1 sampai nomor 22 ini supaya ditaati dan dikerjakan dengan hati niat mulis billah karena Allah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Bagi-bagi Allah pada manfaat dan barokah. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi kelompok 2 kemarin itu kalau pramuka itu rame ya. Kelompok 2 itu. Kayak Indonesia sampai senang gitu ya. Ikut-ikut tepuk tangan, joget-joget. Ya, jadi ini kombinaan yang baik ya. Kalau kelompok 2 itu kalau bola juga seregep ya. Pramuka seregep ya, jadi ya, bisa dipertahankan ya, bisa pembinaan generasi penerusnya bisa baik sehingga cita-cita Bapak Imam tahun 2045 itu bisa menjadi generus yang ya, yang barokah untuk nusa bangsa dan agama. Itu cita-cita Bapak Imam. Kenapa kita harus gembar-gembor sekarang? Ya gak mungkin tahun 2044 kita baru siap-siap, mungkin ya? Cita-citanya 2045, 2040 lah taruhlah, baru siap-siap. Gak masuk akal, gak bisa. Oh saya pengen jadi menteri, siap-siap pusak-pusuk. Ya. Ente siapa ente? Jadi siap-siapnya dari sekarang. Ya. Yang berarti kalau 22 tahun ke depan, berarti ya sekarang usia-usia remaja, pra-remaja itu disiapkan. Sehingga 22 tahun ke depan kita tuh jadi apa? Nah, itulah. Kita itu anak-anak kita jadi apa? Adik-adik kita jadi apa? Nah, itu harapan Bapak Imam. Ya. Jadi bisa jadi ya pionirnya negara Indonesia, jadi menteri mungkin, jadi presiden. Itu bukannya yang pakai cuma setahun langsung maju jadi presiden, enggak ada. Ya dari sekarang ini bentuk akhlaknya yang baik. Kita kalau jadi pejabat yang baik, nggak korup, ya. Jadi apa pengusaha ya tidak mau disuap sekarang. Sekarang bukan pejabat tapi pengusaha disuap juga sekarang. Ya udah pokoknya PT-nya sini saya pakai. Ntar saya kasih fee 10 miliar. Banyak nggak? Banyak sekarang. Akhirnya PT-nya dipakai, ya. Tetap bodong, ya. Pengadaan alat ya. Kayak kemarin yang kejadian di Kemeninfo itu kan. Pengadaan BTS ya, 4G seluruh Indonesia itu ya, gila-gilaan itu, triliunan itu ya, bukan miliar lagi, triliun mainannya, gila gak? Itu PT-PT bodong semua itu ya. Sekarang orang mungkin pikiran mereka, mana ada sih yang di Wamena meriksa, di Manokwari meriksa siapa? Orang sekarang di zaman canggih, tinggal foto aja pak, nih BTS-nya gak ada. Zaman canggih sekarang ya, udah kebongkar semua. Nah itulah, jadi
kita didik anak-anak kita untuk menuju tahun 2045 cita-cita yang luhur dari Bapak Imam bisa tercapai. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Bagi-bagi Allah paling berkah. Saya akan ditutup dengan nasihat dari Bapak Kiai Desa. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu mimma